Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulil amin. Habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Innaka antal 'alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita berhimpun, bertenang, dapat bertanya kabur, sembang-sembang, ada ada rumah tak nak sembang dengan siapa kadang-kadang. Tak ada orang pun nak cakap dengan kita tak rumah ni. Jadi mari surah ni, masjid ni, boleh bermuamalah, boleh bertanya kabur di antara satu sama lain. Kerana manusia ni secara tabiatnya adalah makhluk yang bersosial, maknanya perlu orang lain, makhluk yang bersosial. Banyaklah kelebihan ni, betul-betul siapa tak pahala pun dapat, pahala pun dapat. Di samping kadang-kadang dapat menyelesaikan banyak masalah. Dia tanya kabar ni, tanya pendapat, tanya minta pandangan dan sebagainya. Banyak kelebihan sebenarnya. Bergerak dah, dari rumah bergerak. Bergerak tu sendiri barakah dah. Al-harakah barakah. Bergerakan tu berkah. Tak tumbik dari rumah, udara segar dan sebagainya. Tengok pandangan, dapat melihat pandangan malam, tengok langit, kalau ada bintang, tengok bintang. Ini bulan tengah mengambang oleh lah. Tengok segala kebesaran Allah Subhanahu Wataala. Banyak sebenarnya kelebihan bergerak ni, keluar. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala kulli hal, dengan kesihatan yang baik, dengan rezeki yang pelbagai banyak sangat melimpah ruah, makan dah kenyang dah. Ada orang makan petang, alhamdulillah kenyang dah. Balik kerja lapor-lapor tadi, makan nasi, alhamdulillah. Allahuakbar, satu nikmat yang sangat besar. Allah berikan kepada kita nikmat makanan dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung bacaan kita tafsir Safwatut Tafsir ini pada muka surat yang ke-95, pada nuktah as-salisatu, yang ketiga, nuktah yang ketiga. اختلف المفسرون في الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم عليه السلام وأصح هذه الأقوال ما روي عن ابن عباس أنه قال الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم ومحاجة نمرود في الله وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه والحجرة من وطنه حين أمر بالخروج عنهم وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمر بذبحه. يعني
diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Yang kita bacakan tadi itu berkait dengan perbincangan para mufassir berkait dengan perkataan al-kalimat, merujuk kepada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-124, iaitu dia merujuk kepada ayat Quran wa iza btala ibrahim rabbuhu bikalimat wa iza btala ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun wa iza btala wa idzi batala ibrahima rabbuhu bikalimat bikalimatin fa atammahun. Nah, situ para mufassir berbahas mengenai perkataan kalimat, beberapa kalimat. Kalau ikut bahasa makna gitu lah, beberapa kalimat. Apakah kalimat yang dimaksudkan di dalam ayat itu? Jadi ikhtalafal al-mufassirun, ahli tafsir telah berbeza pendapat. Fi al-kalimat, fi al-kalimat allati yang ikhtabarallahu biha Ibrahim alaihi salam, yang dengannya itu Allah menguji. Ikhtabarallahu, Allah menguji. Ikhtabara, yakhtabiru, ikhtibar, iaitu ujian. Jadi Allah menguji dengannya itu, dengan al-kalimat, akan Nabi Ibrahim alaihissalamu wa asahhu hadhil aqwal, dan pendapat yang paling sahih ma ruya an Ibni Abbas, apa yang diriwayatkan daripada Ibni Abbas. Makna kata, makna apa? Allah telah menguji Nabi Ibrahim tu dengan beberapa kalimat. Apakah makna kalimat itu? Makna kalimat tu, kalau secara harfiah ni, hurufnya kalimat lah. Apakah makna, apakah makna kalimat itu? Jadi mengikut riwayat yang didatangkan dari Ibnu Abbas, al-kalimatul lati ibtalallahu bihinna Ibrahim fa atammahun. Nah, mengikut Ibnu Abbas, kalimat-kalimat yang Allah menguji Ibrahim dengannya itu, kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Nabi Ibrahim ni telah melaksanakan al-kalimat itu dengan sempurna. Mengikut Ibn Abbas, pertama, firaku qawmihi fillahi hina umira bimufaraqatihim. Yang pertama ialah berpisahnya akan Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Firaku, pisah dengan kaumnya, fillahi, kerana Allah, kerana Allah, tak kala umira bimufaraqatihim, tak kala diperintahkan supaya berpisah dengan mereka itu, dengan kaumnya. Berpisah dengan kaum ni sesuatu ujian, betul tak? Bukan senang. Pengikut Nabi Ibrahim, ya, dengan ramai pengikut, kata Allah suruh bermunajat kepadanya, ya, di bukit tu Sina, bermunajat selama 30 hari, kemudian ditambah pula 10 hari jadi 40 hari bermunajat kepada Allah SWT. Jadi dia seorang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berpisah dengan kaumnya. Daripada ada pengikut, lepas tu tak ada pengikut. Jadi ia adalah suatu ujian. Ibtalallahu biha.
dengan itu merupakan suatu ujian. Buat bukan nak duduk seorang ni. Ya, 40 hari duduk seorang. Bukan suatu yang ringan juga. Pernah duduk seorang 40 hari? Pernah? Oh. Buat ayah hati tak pernah. Sama buat ayah. Sama panjang hidup 40 hari duduk seorang. Duduk lagi. Ya. Sebab itu, ibtala, ibtalallahu biha. Satu merupakan suatu ujian. Bukan senang nak duduk seorang 40 hari. Selama nak duduk dalam jara, jara pun ramai orang tak. Kalau duduk seorang 40 hari pun ada. Ya, bukan benda. Jadi satu ujian sebenarnya. Ya. Satu ujian. Tapi dapat disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh bermunajat di Bukit Tur Sinai selama 40 hari. Itu yang utama. Yelah kita tengok pemimpin, lalah tak ada pengikut pun dia. Biasa tiap-tiap hari ni bersama dengan pengikut semua. Di mana-mana orang duk duk urung semua tak. Dah bila-bila lagi. Tak boleh menuduk seorang. Oh, rasa macam mana? Orang kita ni ada anak, ada isteri dah. Kalau isteri dengan anak ni pergi jalan, tinggal kita rumah 14 hari seorang pun dia. Yang boleh tahu bukan kita ni. Banyak benda yang kita kena urus ni. Jadi duduk seorang ni suatu ujian sebenarnya. Sebab manusia itu dari segi tabiatnya bermasyarakat, bersosial. Kalau orang pulau pun payah dah tak. Orang pulau tak boleh cakap benda kita. Ha, susah. Ha, itu antara taktik yang digunakan oleh musyrikin Quraisy. Ha, pulau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulau juga ni macam orang kena menjaga. Orang menjaga tu maknanya kita pulau dia. Kita asingkan dia daripada masyarakat ramai. Itu maknanya suatu siasaan kepada dia. Dalam konteks Nabi Ibrahim ni, Allah panggil untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpisahlah Nabi Ibrahim ni selama 40 hari. Kerana menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, muhajatu namrudi fil lahi. Berhujah. Berhujah, berlawan hujah dengan Namrud fil lahi mengenai Allah Subhanahu wa taala. Pada ketuhanan. Nak lawan dengan Namrud. Namrud tu siapa masa tu? Pemimpin besar, kan? Kan. Pemimpin besar. Kau engkau pula bukan sama pendapat dengan kita. Nak berlawan dengan dia. Nak berlawan dengan dia. Ha, tu ujian. Ujian. Nak tegur. Nak berhujah, nak tegur pemimpin. Macam mana? Ha, Quran merakamkan ini. Ya. Ha, boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Pemda topik perdebatan tu, debat pasal dia. Ini kabar dah sini filahi berhujah mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-258. Ayat dia macam mana? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbi an ataahu Allahul mulk wa idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ. Ah, itu kisah dia. Ah, kisah dia. Kisah berlawan. Berlawan hujah, berdebat. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang berhujah dengan Nabi Ibrahim
tentang Tuhan Nabi Ibrahim. Bujuh apa dia kata tu? An atahu Allahul mulk. Sini Tuhan khabar dalam Quran ni orang yang berhujah dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhan ni sebab apa dia sangat berlawang berhujah semua ni? Kerana apa? An atahu Allahul mulk. Kerana Allah telah berikan kekuasaan kepadanya. Orang buat berhujah ni telah diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang besar. Orang besar. Orang besar ni dia dia ego dia. Fir'aun tak berfir'aun. Besar juga pemerintah Namrud. Pemerintah itu Allah beri kekuasaan kepada dia. Kalau tengok dalam Quran ni kisah-kisah orang-orang hok ganah-ganah ni, orang hok hebat-hebat saja. Orang hok engkar ni orang hebat. Fir'aun hebat, kaya. Korun. Tak, Korun, Fir'aun, Namrud. Orang hebat saja. Sebab apa? An atahu Allahul mulka. Kerana dia rasa besar lah. Sebab apa? Diberi kekuasaan. Duduk di tampuk pemerintahan, dia rasa besar. Itu nyakit orang besar ni tuan-tuan sekalian. Dia rasa gong. Ya, orang besar, orang besar kali nyakit, nyakit lebih apa pun. Dengan Malaysia ada ni isu apa? LCS lah. LCS itu. Isu LCS lah. Oh, yang kemahan BT tu? Billion. Billion. BT tahu kan? Billion. Tuan-tuan sekalian. BT rakyat billion. Satu billion ni 1,000 juta. Tengok. 1,000 juta. Hasil tak ada. Kamai ya Allah. Tak tahu lah kita. Kalau kita tak takut dengan harta awam. Harta kita, kalau harta kita, kita belanja. Kita belanja tempat ada molek. Contohnya kan. Berasa lah kita. Sebab kita belanja tempat ada molek. Ini harta awam. Bukan harta kita. Kita ambil harta awam. Lagi. Lagi berat dosa dia. Biasa kalau saya sebut dah kisah perang kan? Dalam perang, perang-perang mati dia tu. Sahabat kata dalam syurga, dalam syurga. Nabi kata la bal finnar au kama qal. Dah finnar dalam neraka. Sahabat pun buat apa pelik ingat masuk neraka dia ni. Dia perang dengan gagah ni. Dan mati fi sabilillah, perang. Bila cek-cek-cek ada sesuatu, buat dia ambil dulu dah. Ambil sesuatu dah dulu. Dan benda yang dia ambil tu sangat kecil nilai dia. Ambil dulu. Sebelum Nabi bagi. Ya, kalau menang, Nabi lah yang bagi kan. Harta awam. Menang perang tu jadi harta awam, ghanimah. Ambil dulu. Kau tu pergi perang. Proses dia pergi perang. Mati dia. Api ambil dulu. Juk ada di badang dia tu. Kira selembar kain je lah. Sebab riwayat tu kata selembar kain je. Ada. Tapi dah gitu dah. Nabi kata final. Sebab apa? Harta awam. Harta orang awam. Memang kena takut lah harta awam, orang awam ni. Kamu mudah-mudah nak guna untuk kepentingan peribadi. Tak boleh. Kena takut sangat pada harta awam ni. Dalam kisah ni, Quran khabar ni, sebab apa ni? Wahai Nabi Muhammad, mu tengok tak? Mu tahu tak? Orang hok berhujah dengan Nabi Ibrahim mengenai Tuhannya itu kerana apa? An atahu Allahul mulk. Kerana Allah beri kekuasaan kepada dia. It was so, was a gong dan sebagainya. Sebab itulah, berkuasa pun payah macam barang ni. Tapi kalau molek, oh, ganjarannya besar. Syurga. Imam adil. Imam adil, pemerintah yang adil. Salah satu golongan yang dapat naungan Allah di akhirat pula. Imam yang adil, besar ganjarannya. Imam yang zalim, besar.
Maksudnya pokok, pokok pakarnya mesti betul. Tak kira lah kita pemimpin ke, orang yang ada pimpin ke, pokok pakarnya mesti betul. Itu, itu, itu dah sifir kita duduk situ. Bukan Islam menafikan orang untuk jadi pemimpin, tidak. Mesti ada jadi pemimpin, mesti jadi pemimpin, mesti ada pemimpin, wajib ada pemimpin. La Islama bila jama'ah, qala Umar. Tidak ada Islam kecuali ada jemaah. Betul lah. Kalau seorang tak ada orang Islam nak jadi jemaah mana? Jadi la Islama bila jama'ah. Kalau orang tidak menganut Islam, macam mana nak ada Islam? Ya. Tidak ada Islam kecuali ada jemaah Islam. Macam mana nak ada jemaah Islam? La jama'ah illa bi'amir. Tidak ada jemaah kecuali ada pemimpin. Kalau tak ada pemimpin, Orang ni seorang. Tak ada, dia kena ada pemimpin seorang baru ada jemaah. Wala amira, macam mana nak jadi pemimpin? Wala amira bila ta'ah. Tidak ada pemimpin kecuali ada ta'ah kepada dia. Kalau dia nanti ada pemimpin, tapi seorang pun tak dengar dia, jadi pemimpin tak dia? Tak ada pemimpin tak? Seorang pun tak dengar dia, tak ada seorang pun yang didengari, dah dia nak jadi ketua mana? Bila tidak ada seorang pun didengari dalam masyarakat tu, nak jadi jemaah mana dalam masyarakat tu? Tak ada kumpulan lah. Sebab setiap orang tak ada pemimpin. Sebab apa tak ada pemimpin? Sebab tak ada seorang pun pemimpin yang ditaati, didengari katanya. Jadi dalam konteks itu, bila tidak ada jemaah, macam mana nak ada Islam? Tak nampak lah Islam, tak nampak. Dan ni je tengok, nampak Islam. Sebab apa nampak Islam? Sebab ada jemaah. Jemaah mana? Walau korang tu tengok di surah masjid ada jemaah, perkumpulan tu ada. Kecuali kalau tak ada, tak ada perkumpulan, seorang-seorang, jadi korang nampak Islamnya. Hari raya, hari raya sambut seorang ke sambut ramai-ramai? Melih lembu, melih kambing, hari raya Aidil Adha, seorang ke ramai-ramai? Ha, tu nampak tak? Jemaah tu, jemaah, jemaah, jemaah. Islam dengan jemaah ni tidak berpisah. Maya jemaah, jemaah. Haji, jemaah. Umrah, jemaah. Semua sekali jemaah. Itu la Islama bila jemaah, la jama'ata bila amir, la amir bila ta'ah. Tengok susunan dia. Itu nak kata, bukan kita marah kepada jadi pemimpin, tak marah. Tapi kena betul dengan agama. Itu je syarat dia. Kena ikut agama, panduan agama. Okey. Jadi di sini hujah dia ke mana? Berhujah, lawan hujah dia. Il qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumiit. Nabi Ibrahim kata, Tuhanku lah yang menghidupkan dan mematikan. Lepas tu Namrud jawab, qala ana uhyi wa umiit. Ya, aku menghidupkan dan mematikan. Dia hidup orang mati mana dia kalau masuk yang Nabi yang Namrud kata ni, ana uhyi wa umiit. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Maksud dia benda, kalau dia nak orang ni hidup, orang kau hidup dah. Dia nak orang ni hidup, dia tak bunuh. Ha, itu maksud dia. Maksudnya tu dia kata, aku boleh menghidupkan dan mematikan juga. Dalam konteks mana? Orang kau hidup dah ni, aku boleh biarkan dia hidup. Itu aku tak bunuh dia. Tapi kalau aku, kalau aku bunuh orang tu, aku boleh mematikan orang tu. Ha, jadi dia berkuasa untuk membunuh orang. Ha, bukan dia menghidupkan orang macam Allah menghidupkan orang daripada tiada kepada ada. Ha, itu maksud dia. Tapi dia berlawan. Nabi Ibrahim kata, Allah menghidupkan dan mematikan. Dia kata, aku menghidupkan dan mematikan juga.
kalau aku nak orang ni mati, aku boleh bunuh dia. Kalau aku nak orang ni hidup, aku tak bunuh dia. Ha, itu konteks tu. Lepas tu Nabi Ibrahim kata pula, qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Nabi Ibrahim kata, tadi dalam pandai jawab itu lah, pandai jawab tu. Jadi Nabi Ibrahim kata, Allah telah mendatangkan matahari daripada timur. Waktu bit dari timur. Lepas tu Ibrahim mencabar Namrud, fakti biha minal maghrib. Dah muat naik air daripada barat pula. Dah cabar begitu. Jadi tak boleh nak buat gitu. Boleh buat gitu? Tak boleh. Fabuhital ladzi kafar. Maka tercenganglah orang yang kafir itu. Jadi tak boleh nak jawab. Tak boleh, tak mampu. Tak mampu. Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimi. Dan sesungguhnya Allah itu tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Nah, itu kisah perdebatan di antara Nabi Ibrahim AS dengan Namrud yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim. Dan yang ketiganya iaitu وَصَبْرُهُ عَلَىٰ قَذْبِهِمْ إِيَّهُ فِي النَّارِ لِيُحْرِكُهُ. Itu sabar, kesabaran Nabi Ibrahim terhadap قَذْبِهِمْ, iaitu apabila kaumnya melempar dia itu فِنَّارِ, dalam api, لِيُحْرِكُهُ, untuk kaumnya membakarnya. Oh, sakitlah masuk api dah, bukan main. Ya. Allah. Yalah, bila dia dengar cerita-cerita dah terbakar. Ya, rumah ke, kenderaan ke dah, orang duduk dalam, ya Allah. Macam mana tu tuan-tuan sekalian? Dah. Tak ada lah kita dengar-dengar tu kan. Kalau anak zaman ni orang rakam pula. Jadi ada dengar suara lah apa, ya Allah. Suatu yang sangat sangat menyedihkan dah. Menyedihkan sangat dah. Bukan suatu yang biasa ya, biasa. Baru ni Rezek pun ada waktu bakar dah. Alhamdulillah tuan dia dah terbakar sekali ya. Kemarin juga ada lah Rezek terbakar dah. Ada rata sana terbakar. Alhamdulillah. Kemudian saja itu waktu. Wal hijratu min watanihi hina umira bil khuruji anhum, iaitu hijrah, keluarnya daripada negaranya. Tak kala diperintahkan keluar daripada mereka, daripada kaumnya. Berpisah dengan watan ni, dengan negara ni, satu yang satu yang merupakan cabaran juga. Kita selesa dah duduk sini, duduk sini. Lepas tu kita kena diperintahkan. Ni Allah perintahkan kalau kita kena ambak pun. Kalau duduk negara kita, orang mari jajah dan sebagainya, mau duduk tempat lain. Satu ujian lah. Macam ke Abdul Rahman Limbung, kata mana? Kata Mekah lah. Mekah. Dulu kat pulau Sisilis tu ada juga lah. Yang dia kata lah Ngoh Ibrahim tu siapa? Orang dipegok lah Haji Abdullah. Sebab sesuatu yang tak suka, sebab ini negara, negara kita, negeri kita, tumpah darah kita ke sini, mempertahankan dia. Itu bentuk hukuman. Pergi atur tempat lain kan, berbentuk hukuman. Dia berbentuk itilah. Jadi Nabi Ibrahim dalam konteks ini diperintahkan oleh Allah supaya keluar daripada negerinya dari Iraq. Nabi Ibrahim ni kalau ikut sejarahnya, dia membesar di kota Babylon, Iraq. Kemudian dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya berhijrah ke Kanaan. Kanaan ni Palestin. Palestin. Negeri yang sangat subur.
Dan Nabi Ibrahim ni meninggal di Palestin. Ada satu bandar tu dipanggil Madinatu Al-Khalil. Ada lagi sekarang. Cuma kita tak tahulah mengikut bukunya ada. Tepat mati Nabi Ibrahim dan dimakamkan di situ. Itu bandar Al-Khalil. Namanya bandar Al-Khalil. Mana berpisah dengan negara ni sesuatu yang kecuali lah kita nak melancur, kita pergi melancur sekali-sekala tu lain. Ya, kita ada tiket balik dah. Kalau pergi melancur ada tiket balik dah ada. Oh, rasa mana? Pergi melancur dah tak boleh balik. Tak boleh balik. Negara baru tergi tu ada rusuhan dan sebagainya. Ingat tak sekali masa di Turki dulu? Tahun bila? 2012 tu lah. Tak boleh balik. Dah berlaku kudeta tu lah. Kudeta. Waktu mula dah ada tiket dah tu. Nak kampung ni. Manusia ni bila maksud, bila keadaan tu baru ya, orang rasa oh, terpisah tu dengan negara, dengan keadaan, dengan terpaksa terpisah. Kalau dia pergi melancur, tahu dah tiket nak balik dia, dah buat persediaan lain kira. Negeri tu dah tahu nak balik bila. Oh, rusing selalu. Pusing selalu. Ibtila. Dan konteks itu kita dapat memahami bahawa ibtila, sebab kita hubul watan tu ada. Kita cintakan tempat lahir kita, negara kita tu ada. Tapi orang mari suruh lari. Dah. Macam rumah kan. Rumah kita tu orang rapah suruh kita lari. Memang kita tahu. Negeri kita, negara kita ibarat rumah kita lah. Orang suruh tubik pergi tempat lain, main-main dia tak buat kan? Kecuali dalam keadaan yang terpaksa atas perintah Allah SWT dan sebagainya. Allah perintah ni Nabi Muhammad SAW diperintahkan supaya berhijrah. Betul tak? Diperintahkan supaya berhijrah. Jadi berhijrah atas perintah Allah SWT. Kau kira sayang negeri tu. Ya. Tapi berbanding dengan beta Allah, beta Allah itu lebih diutamakan. Begini juga lah Nabi Ibrahim AS apabila diperintahkan supaya keluar daripada negaranya menuju ke Palestin, dan baginda pun menurut. Sebab menurut dengan berjayanya. Sebab tu fa'atam ma'un, maka Nabi Ibrahim itu melaksanakan dengan sempurnanya. Dan yang terakhirnya, wa ma batuliya bihi min zibh ibnihi, diuji dengannya daripada iaitu sembelih anaknya. Hina umira bi zibhi, tatkala disuruh untuk menyembelihnya. Ujian yang sangat besar berlaku ni ya. Sebab tu dirakamkan di dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim ini, memandangkan dia adalah suatu pengorbanan yang besar yang menjadi tauladan, ibrah, ibar kepada umat Islam. Pada kita ni lah. Kita ujian tak ada setara ni. Tak ada setara ni. Tak ada ni laporan api tak. Tak ada disuruh paksa pergi keluar ni, tak ada munajat 40 hari pun pada Allah Subhanahu Taala, tak ada. Disuruh supaya menyembelih anak pun tak ada. Kita disuruh berhujuh dengan pemerintah yang sangat zalim dan sebagainya pun tak ada. Tak ada pula ke hak kita disuruh apa? Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Oh tu hari tu disuruhnya berjihad dengan harta dan juga diri kita. Hari tu patu duk buat sendiri sikit banyak derma infak fi sabilillah, patu menafkahkan diri. Ini boleh kata berjihad lah ni. Mari surah dalam konteks yang halus, dalam konteks yang ikut zaman ni mungkin besar lah. Sesuatu yang mungkin pada suatu dulu kecil,
Tapi bila zaman berubah tu boleh jadi besar. Kita ingat sebab tu Nabi kata akhir-akhir zaman kalau pegang sunnah dia orang kecil pun jadi besar. Betul tak? Sebab apa dah orang pakat tinggal gitu. Pakat tinggal. Ada. Jadi benda orang kecil pun ikut peredaran zaman tu jadi macam besar dah. Macam learning ada VT. Learning ada VT. 10 riyal masa kecil. Betul tak? 10 riyal je masa kecil je. Ataupun 1 riyal masa kecil je. Tak ada, tak ada sesen. 5 sen yang dia besar. Ha, gitu. Jadi time, suatu ketika nanti orang tak cara, tak cara pada agama tu. Seorang masjid pun tak pergi, tak pergi langsung. Jadi hok pergi tu, mana jihad lah. Besar sangat lah pada masa tu. Dah orang tinggal belakang. Macam zaman sekarang juga. Zaman sekarang ni, bukannya seorang masjid ni melimpah ruah dengan orang dan sebagainya. Tidak. Dengan orang berapa kerak tu lah, berapa kerak tu lah. Jadi orang yang mengamalkan sunnah manusia tu, seolah-olah dia telah melakukan suatu, boleh dikatakan jihad juga lah. Sebab akhir zaman, pegang hadis, pegang sunnah seperti genggam bara. Genggam bara tu seolah-olah bentuk jihad. Nak pegang saja-saja gitu. Tak. Jadi perlukan kepada kesungguhan dan sebagainya. Oh, jadi begitulah tuan-tuan sekalian, perkongsian pada malam ni. Walaupun kita tidak diuji, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim, tapi ujian-ujian memanglah ujian kita ni rendah lagi, memang sangat rendah lah berbanding dengan taraf kenabian kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi umat Islam ni memang akan diuji benda-benda pun. Wala nabluwannakum, ingat. Niscaya kami akan menguji kamu. Nah. Dengan takut, dengan lapor, dengan kekurangan harta, nyawa, dah. Dan juga tumbuh-tumbuhan. Wa basyiris sabirin. Ha? Tapi Allah kata berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ha? Apabila ditimpa musibah, dia akan berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang itu dah Tuhan akan buat, nescaya aku akan uji. Ha? Dengan faktor-faktor yang Allah nyatakan tadi, ya? Itulah ujian. Akan terkena ujian tu macam mana, takut, lapor, kekurangan, kesakitan, penderitaan dan sebagainya lah. Tetapi akhirnya orang-orang yang sabar itu akan mendapat kegembiraan. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.